Dia kata, saya pun nak yatim ustaz. Pak saya nama yatim bin Abdullah. Hak tu tak guna. Hak tu hang anak kepada pak cik yatim. Hak ni yang kata nak yatim ni lagu mana? Ha? Lagu mana? Anak yatim ialah anak yang kematian ayah ketika mereka masih kecil dan belum baligh. Baligh tu orang Kedah panggil baligh. Ha? Siapa dia anak yatim? Yang kematian ayah. Kematian ayah. Mak berjalan sekali, dia panggil yatim. Dia tu. Dan lepa ni usia belum mencecah akil baligh. Mai umur 60, pak tak ada, mak tak ada lagi. Dia kata, saya pun nak yatim tak? Buh penampak tengah belakang. Yatim apa? Tua bangka dah. Kita nak sambung pengajian kitab kita 40 hadis jalan ke syurga. Kita sampai kepada muka surat 45 hadis yang ke-17. Memelihara anak yatim. An Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim في الجنة هكذا وأشار بالسبابة الوسطى وفرج بينهما رواه البخاري حديث صحيح رواية daripada Imam Al-Bukhari. Hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita kepada kita kepentingan kita membela dan membela nasib anak-anak yatim. Ini Nabi nak cerita kat kita. Anak yang sudah kehilangan mak bapa yang ada dalam masyarakat kita. Ada tuan-tuan. Nabi nak cerita apa dia? Tuntutan kita membela anak yatim. Dan akan datang pula hadis. Nabi nak cerita pula. Jangan mengambil kesempatan di atas derita anak yatim. Nabi nak cerita. Yang pertama Nabi nak habaq. Kita ni tanggungjawab kita kena bela anak yatim. Bela dan bela. Yang kedua Nabi nak abang, jangan duk ambil kesempatan di atas kesempitan, kesengsaraan, ke apa penderitaan anak-anak yatim. Nabi tak bagi. Daripada Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan penjaga anak yatim berada di dalam syurga seperti ini. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku dengan orang yang membela dan membela nasib anak yatim di dunia ni akan duduk dalam syurga macam ni. Baginda mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah sambil baginda merenggangkan sedikit antara duanya. Renggang sikit macam ni Nabi nak abang. Betapa pentingnya, besarnya fadilat membela anak yatim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ni ada dua benda Nabi nak abang. Sorry, tiga benda Nabi nak abang dalam hadis ni tuan-tuan. Yang pertama Nabi nak suruh umat dia ni mempedulikan anak-anak yatim. Sebab apa dia? Nabi tahu derita anak yatim tu macam mana. Nabi tahu. Sebab apa dia? Nabi SAW adalah anak yatim. Nabi tahu betapa deritanya menjadi anak yatim. Sebab tu Nabi kata kena peduli. Di dalam sebuah hadis yang lain, saya nak cerita kepada tuan-tuan, berlaku pada ketika sambutan satu tahun ketika Nabi hampir menyambut Aidul Fitri. Nabi keluar daripada rumah dia untuk menunaikan salat sunat Aidul Fitri. Dalam satu riwayat cerita. Bila Nabi keluar, Nabi sampai di pertengahan jalan. Dalam perjalanan Nabi nak pergi ke masjid tu, ada riwayat kata Nabi menunaikan solat Aidilfitri pada waktu itu di Masjid Quba. Dalam hadis ada riwayat cerita Nabi nak pergi Masjid Quba. Tuan-tuan tahu kan Masjid Quba di mana? Tuan-tuan nak pergi umrah, tuan-tuan tahu. Masjid Quba kat mana ustaz? Yang kita ambil wuduk siap-siap dekat hotel, naik bas pergi masjid tu.
Salat dua rakaat di Masjid Quba menyamai pahala. Pahala apa? Ha. Masjid Quba. Adalah perbezaan pandangan. Ada yang kata Masjid Nabawi, ada kata Masjid Quba. Tak apalah. Sama ada Masjid Quba pun tak apa, sama ada Masjid Nabawi pun tak apa. Kita bukan nak bertengkar masjid mana Nabi semayang. Pengajaran kisah tu kita nak ambil. Tengah-tengah Nabi duk keluar nak berjalan pergi ke masjid tu, Nabi jumpa sekumpulan budak-budak sedang bermain. Kita yang baca hadis, kita yang baca cerita pasal Nabi ni, kita tahu betapa sayangnya Nabi, betapa cintanya Nabi kepada kanak-kanak. Semua tahu Nabi sayang, Nabi kasih kepada kanak-kanak. Lalu Nabi berhenti. Sampai di pertengahan jalan, Nabi tengok budak-budak ni, Nabi berhenti, Nabi main dengan mereka. Tiba-tiba Nabi terpandang ada suatu budak-budak, suatu kanak-kanak, Nabi terpandang dia duduk seorang-seorang, duduk seorang-seorang. Sambil duduk tayak, sambil duduk menangis. Lalu Nabi pergi dekat budak tu. Pakaiannya comot, dalam riwayat hadis tu kata. Pakaiannya buruk. Nabi pergi. Nabi pergi, Nabi tanya dekat dia, wahai anak, kenapa kamu duduk sedih seorang-seorang tadi? Kamu tak pergi main dengan kawan-kawan kamu tu? Hari ini hari raya. Hari kena seronok. Hari kena bergembira. Kenapa yang kamu duduk di sini ni, yang hang duduk tadi, yang hang duduk sedih ni, mesti apa? Nabi tanya dia. Terjemah memang bisa Kedah lagu tu lah. Nak kawai bahasa ni pun payah tu naik. Duduk biasa Kedah. Dia belasah Kedah lah. Yang hang duduk tayak, duduk sedih-sedih tadi, mesti apa? Pergi main dengan kawan hang. Ni hari raya. Hari bersukaria. Hari berseronok. Pergi main. Budak tu angkat muka, Nabi tengok basah pipi budak tu dengan air mata. Dia duduk tunduk. Lepas tu bila Nabi kata, yang anda sedih pasal apa, pergi main kawan, dia angkat kepala. Nabi tengok pipinya basah dengan air mata. Apa jawapan budak tu? Wahai pakcik, dia tak kenal tu Nabi. Dia panggil pakcik, budak-budak. Budak-budak tentang dia nak terima, mungkin dia kenal apa, dia panggil pakcik. Lepas tu budak-budak. Dia kata, wahai pakcik, macam mana saya nak seronok? Macam mana saya nak gembira? Macam mana saya nak bersukaria? Sedangkan sekarang, saya dah tak ada siapa-siapa di atas dunia ni, pakcik. Saya nak menyambut hari raya dengan siapa? Saya tak ada ayah, saya tak ada mak, saya tak ada adik-beradik ni. Jawapan budak tu seolah-olah menyentak hati Nabi. Pum. Nabi tanya pasal apa yang tak pergi main. Hari ni hari raya, hang kena seronok. Yang duk tayak pasal apa? Budak tu jawab, nak seronok macam mana? Nak bersukaria macam mana? Saya ni tak ada siapa di dunia ni. Nak sambut hari raya dengan siapa? Mak saya tak ada, pak saya tak ada, adik-beradik pun tak ada. Nabi tanya dia, mana ibu kamu? Mak hang mana? Pak hang pergi mana? Budak tu jawab, mak saya meninggal tatkala melahirkan adik saya. Di saat dia melahirkan adik saya, mak saya meninggal, adik pun meninggal. Time nak beranak tu meninggal. Ayah hang pergi mana? Nabi tak cengih lagu tu lah, saya cengih. Ayah pergi mana ayah? Ayah saya gugur syahid dalam medan peperangan. Dia berperang bersama-sama dengan tentera Rasulullah. Dia tak tahu yang aduk cakap tu Nabi. Mak saya meninggal saat melahirkan adik saya. Ayah saya meninggal berperang dengan tentera Nabi, bersama dengan tentera Nabi. Dia tu tentera Rasulullah. Dia berperang, dia gugur syahid dalam peperangan.
Nabi yang duduk berdiri, tuan-tuan, lemah lutut duduk. Nabi tarik budak tu, Nabi peluk. Nabi tarik budak tu, Nabi peluk, tuan-tuan. Budak tu kata, Nabi kata dekat budak tu, wahai anak, mau tak kalau bapak kamu yang baru adalah Rasulullah? Nabi kata, hang mau tak kalau bapak hang yang baru tu Rasulullah jadi bapak baru hang? Budak tu hangguk kepala, nak pakcik, nak. Saya dah tak ada siapa-siapa, saya nak. Nabi teriak, tuan-tuan. Nabi kata, wahai anak, kamu nak dah ibu kamu yang baru adalah Aisyah? Budak tu jawab, nak pakcik, saya nak. Nabi tanya soalan yang ketiga, wahai anak, kamu nak dah saudara kamu yang baru adalah Hasan dan Husain? Budak tu kata, nak pakcik, saya nak. Lalu Nabi tolak budak tu. Mata Nabi menatap mata dia dan wajah dia. Nabi kata dekat anak tu, akulah bapak kamu yang baru sekarang. Nabi peluk budak tu. Tuan-tuan cuba tengok, tuan-tuan, dalam kisah ni betapa sayangnya Nabi kepada anak yatim. Betapa prihatinnya Nabi kepada anak yatim. Sebab mereka tak ada tempat nak menumpang kasih sayang. Ayah dah tak ada, mak dah tak ada, tuan-tuan. Budak lagi pula. Kita yang tua ni pun kalau hilang mak ayah ni, seminggu tak tahu nak fikir apa. Kadang-kadang sebulan tak boleh nak fikir apa. Sedih kehilangan orang yang kita cinta ni, tuan-tuan. Tak boleh nak buat apa. Apatah lagi dia ni seorang budak. Nabi bawa budak ni balik. Nabi pakaikan dia dengan pakaian baru. Dia keluar daripada rumah Nabi. Dia pergi main dengan anak-anak tadi. Dengan budak-budak tadi. Dalam keadaan riang dan gembira. Lepas tanya, hey, nampak baju baru? Nampak lagu sukaria ni bersebar? Budak tu kata, sekarang aku telah menjadi anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia bercakap, Nabi dia tunjuk contoh. Dia bagi contoh dan dia mampu memberi contoh. Dia menjadi contoh. Saya ni, tuan-tuan, dan ustaz-ustaz lain kadang-kadang mampu memberi contoh, tidak mampu untuk menjadi contoh. Nabi tak, dia bagi contoh dan dia jadi contoh. Sebab itulah Nabi suruh jaga anak yatim ni, tuan-tuan. Jaga anak yatim ni Nabi suruh. Keterangan. Anak yatim, siapa yang kata anak yatim tu? Dia kata, saya pun anak yatim, ustaz. Pak saya nama Yatim bin Abdullah. Hak tu tak guna. Hak tu hang anak kepada pak cik yatim. Hak ni yang kata anak yatim ni lagu mana? Ha? Lagu mana? Anak yatim ialah anak yang kematian ayah ketika mereka masih kecil dan belum baligh. Baligh tu orang kedah panggil baligh, ha? Siapa dia anak yatim yang kematian ayah? Kematian ayah. Mak pun jalan sekali, dia panggil yatim piatu. Dan lepas ni usia belum mencecah akil baligh. Mai umur 60, pak tak ada, mak dua hari, dia kata, saya pun nak yatim, tak boleh penampak tengah belakang. Yatim apa? Tua bangka lah. Anak yatim sebelum apa nama mencecah akil baligh. Mereka hidup dengan keadaan dahaga akan kasih sayang seorang ayah seperti kanak-kanak yang lain. Mereka juga ingin bermanja dengan ayah. Namun apa akan daya, ajal maut sudah ditakdirkan. Sebagai hamba, kita perlu redha dengan segala ketentuan Allah. Kita ni biasa kecil, tuan-tuan ni. Saya biasa kecil, tuan-tuan biasa kecil. Kita ni biasa ada ayah. Dan saya alhamdulillah, mak dengan ayah masih ada. Kita yang tua-tua ni, saya pun dah masuk 32 tua-tua ni pun, tuan-tuan. Kadang-kadang kita dengan mak ayah ni manja. Tua-tua ni pun, tuan-tuan ni, tua-tua ni pun. Mak tuan-tuan nak duduk di Selangor ni lama-lama sekali baru balik kampung. Kan? Ni duduk doa ya, COVID duduk naik, jangan duduk lockdown, nak balik raya. Lama-lama sekali kita ni pun balik-balik, kadang-kadang nak lena, nak peluk mak ayah ni.
Orang Kedah kata balik duk serondoi kat bawah ketiak mak, ke bawah ketiak ayah. Tuan-tuan bayang lepas ni tuan-tuan, belum lagi balik, kehilangan ayah. Tak ada tempat nak bergantung. Sedih ya kita kalau cerita-cerita bab anak yatim ni, saya banyak terlibat dan kadang-kadang sedih. Kadang-kadang kita sedih tengok anak yatim ni, kita sedih. Dan nak bela anak yatim ni tuan-tuan, tak semudah yang kita ucap, tak semudah yang kita cakap. Tengok, senang nak bela anak yatim, tuan-tuan bela, tengok. Tuan-tuan bela dah tengok tuan-tuan. Nabi suruh buat ibadat ni, saya nak bab kat tuan-tuan, ibadat mana ada benda yang mudah? Bila sebut ibadat, mana ada benda yang mudah? Tuan-tuan cuba habaq mai dekat saya, cerita mai dekat saya, apa ibadat yang tuan-tuan buat tuan-tuan rasa mudah? Paling mudah ibadat ni tuan-tuan, paling mudah duduk dengar kuliah. Tuan-tuan bukan perlu buat apa, sila nganga. Kitab pegang muka surat lain. Orang duk habaq muka surat 45, dia buka 25. Lepas tu dia duk heran pasal apa tak kena tajuk. Kitab pun tak buat balik, orang pergi kutip tu pergi bagi, sehari habis orang kutip buah balik. Kira cukup mudah main dengar kuliah, tu pun harap tak main. Di antara tuan-tuan dengan saya, siapa yang payah? Yang payah saya nak cakap, sebelum nak main mengajar, kena study dulu nak baca, nak mengajar apa malam ni. Pukul 4, pukul 3 tadi duduk dalam hotel, duduk study dulu nak main baca apa, nak main terang apa. Bukan boleh main-main buka, tu pemohong. Tuan-tuan pukul 3 buat apa? Zakok. Orang tu tak betul, orang ni tak betul, dia seorang yang betul. Memang. Habis zakok, main yang zak, izak pula. Mai. Mai duduk bersila. Duduk bersila. Dengar kuliah, tu pun tak main. Dia mai dah semayang marik, start motor balik nak tengok berita. Ni tak kata kat siapa yang duk terasa. Dia kata aku meluat ustaz-ustaz ni macam tu, duk main kerja kata kat orang. Dia nak kata kat menetak. Ni kira paling mudah, tuan-tuan, dia paling mudah. Tapi bila sebut ibadat, payah nak buat. Walaupun mata kasar kita nampak mudah, tapi payah nak buat. Ni kita duk baca ni bela anak yatim. Tuan-tuan ingat senang bela anak yatim. Bila sebut kata ibadat, ibadah, dia mesti ada ujian. Dia mesti ada benda yang akan jadi halangan. Benda ni dia sembang, dia tak sampai. Buat dulu baru tahu. Tuan-tuan bela anak yatim, nak bahagi kasih sayang anak betul dengan anak yatim belaan kita. Tuan-tuan ingat senang. Kita bela satu orang anak yatim, duk bela di rumah kita. Bila kita nak bahagi kasih sayang anak kita kepada anak yatim tu, nak bagi sama macam anak kita, memang payah dan memang mustahil kadang-kadang boleh buat. Betul ke tak? Mustahil. Dia duduk dalam rumah kita, kita ambil dia daripada kecil dulu ni, dan dia pun jadi anak susuan kita apa semua, tak ada aurat dah dia dengan bini kita kan, dia dengan kita tak ada aurat pada. Balik main anak kita, boleh lompat peluk cium kita, dia tengok, dia tak boleh buat macam tu kat kita, macam mana perasaan dia. Kita pun peluk, kita pun cium anak kita, tapi dekat dia kita tak buat, macam mana perasaan dia tuan-tuan? Tengok senang. Tuan-tuan ingat senang. Saya duduk bela di sekolah kita tu. Cakap terlebih payah, tak cakap pun payah. Bila dia buat silap apa kita panggil dia. Kata ni awak yang buat macam ni, ustaz bagi laporan ni. Ngaji lah elok-elok, duduk dalam kelas jangan duduk lena. Ngaji elok-elok. Duduk dulu. Orang cakap diam, orang cakap diam. Angguk apa pun tak. Faham tak orang kata apa? Tunduk. Nak marah lebih-lebih pun payah hang ni. Duduk dalam kelas, janganlah duduk lena, mengapa elok-elok. Ada masalah apa? Abang kat ustaz, mai abang kat ustaz ni, abang ada masalah apa? Tunduk.
Faham tak bercakap ni? Tunduk. Tunduk apa angkat? Bila faham ke dia ni? Habis baik kita bercakap tu. Ni ustaz tak mau nak marah-marah apa. Beletiak pun tak suka. Tuan-tuan saya cukup. Benda yang saya paling benci dalam hidup ni marah orang dan beletiak orang. Tu benda saya paling benci. Dua. Nombor tiga. Sereka baju. Paling benci. Tak tahu ada orang dia suka marah orang. Saya benda paling benci. Bila marah kita stres. Tiga benda saya paling benci dalam hidup ni. Marah orang. Sama. Yang kedua beletiak. Walaupun saya hidup je ceramah. Bila nak beletiak marah ni saya segan. Yang ketiga. Sereka baju. Suruh sidai baju tak apa. Jangan suruh sereka. Lipat baju pun tak apa. Jangan suruh sereka. Sereka-sereka. Satu lain naik tiga lain tak pergi. Lempak seluar pergi tepi dia tu. Kita gini bukan ustaz dia suka beletiak tu tunduk. Dah ustaz tak mau dengar dah. Ada masalah-masalah dalam kelas ni tak harap dengar dah. Boleh tak? Jaga disiplin tunduk. Dah ustaz tak mau nak marah dah. Ustaz kan suka marah tunduk. Tak, dia tak buat apa. Dah dah. Meh. Dia buang angkat-angkat pala. Ayak mata meramu. Kata yang teriak siapa kau ustaz marah pun. Tak maaf ustaz. Saya buat silap. Saya tahu saya ni banyak menyusah hidup ustaz. Ah, dia banyak salah. Saya tahu saya main ni menumpang hidup ustaz. Dia boleh dia bagi ikut tu. No, kacau orang kan. Dia ingat senang pula anak yatim. Saya memang macam ni ustaz, disiplin tak ada. Sebab saya dah tak ada ayah. Ah, dengan kita-kita lagi mamu sama ayat mata. Ni hal Nabi suruh buat ni dia ingat senang lah. Tentang tanya pengalaman orang ada pula anak yatim. Hati dia cepat sangat tuan-tuan ni. Kita cakap dia sensitif lebih pada orang tua ni. Tu baru cakap lagu tu jangan duk ambil rotan nak ribas tiba apa saya tak buat. Saya tak buat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi sekolah saya. Tuan-tuan boleh tanya budak-budak saya. Setahun berapa kali saya marah. Saya ingat daripada ni saya lah marah ni. Tahun 2012 kot saya lah marah budak-budak ke 2013. Saya bela tak nak marah. Marah jadi ikut tu dia. Marah sama anak yatim tuan-tuan. Oi, bukan senang nak bela anak yatim ni bukan senang. Cakap mudah. Siapa bela anak yatim duduk dalam syurga dengan Nabi macam ni ya, no? Sebab tu Nabi suruh jaga. Yang kedua Nabi nak cerita dalam hadis ni apa dia tuan-tuan. Orang yang bela anak yatim, Nabi jamin syurga Allah kepada mereka. Siapa dia yang jamin? Bukan saya. Kalau saya yang bagi jaminan, tuan-tuan, siapa bela anak yatim, masuk syurga. Tuan-tuan boleh jawab, porah. Hang pun tak tahu lepas ke syurga ke neraka. Tapi yang bagi jaminan adalah Rasulullah. Siapa dia Rasulullah? Dia adalah manusia yang pertama dibenarkan untuk menduduki syurga. Yang ketiga dalam hadis ni Nabi nak abang pada dia. Duduk dalam syurga pula bukan duduk saja. Antara golongan yang akan duduk mendekati baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya. Nabi tak rapat lagu tu. Nabi pergi renggang sikit lagu tu. Nabi tak buat lagu tu. Had to peace. Dua. Ada golongan dia masuk dalam syurga tapi dia tak duduk dengan Nabi. Masuk dalam syurga duduk gojoh. Duduk gojoh. Kau tepi-tepi pintu duduk hujung-hujung. Tanya awak yang duduk tepi pintu dia kata ni ha. Malaikat kata contoh. Tanya malaikat awak geng-geng tu mau duduk tepi pintu. Malaikat kata tu geng hat dubuh tabung masjid sanggit tu. Padahal nak duduk sangit, duduk hujung-hujung. Muhammad dekat tak terajang keluar zak tu. Duduk kat dalam juga, tapi duduk hujung-hujung. Dia tak duduk depan-depan dengan Nabi. Tuan-tuan tak mahu kan kita duduk di dunia dah lah tak pernah tengok wajah Rasulullah. Tak pernah tengok. Nabi kata ni, bela anak yatim. Bela Nabi kata. Hang duduk dalam syurga dan duduk pula dekat dengan aku. Oleh itu tunjukkanlah simpati kita kepada anak yatim. Kata guru kita dia kata dengan anak yatim ni kena tunjuk simpati. Belailah mereka dengan penuh kasih sayang. Allah ustaz nak ambil anak yatim duk balik duk galah tak kat rumah payah. Tuan-tuan,
Tuan-tuan cari pusat-pusat yang bela anak yatim. Dan saya nak pesan, jangan tuan-tuan jaga anak yatim bulan Ramadan ni. Hak ni tuan-tuan yang cukup tak apa nak betul. Apa dia ustaz tak apa nak betul? Tak apa nak betul. Ra'i anak yatim hanya dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Nak jadikan program tahunan company kita, jabatan kita, syarikat kita. Tak betul ya tuan-tuan. Ni tuan-tuan boleh call rumah-rumah anak yatim ni, nak booking tarikh, nak buat majlis buka puasa, full dah. Lebih pada penceramah lagi. Cuba call. Ha ni rumah penjaga anak yatim. Ya ya ya. Saya ni daripada company sekian. Ya. Bos kami dia cadang nak buat majlis buka puasa bersama anak yatim, nak sampai sumbangan. Oh minta maaf tuan, Ramadan ni dah full dah. Lebih pada artis lagi. Tuan-tuan hanya nak mempergunakan anak yatim, mai buka puasa, bagi duit, duduk ramai-ramai tengok gambar. Ni trend yang berlaku sekarang ni. Anak-anak yatim digunakan sebagai tujuan komisen. Tak betul ya tuan-tuan. Luar Ramadan mana ada anak yatim? Merempat, lapak, kebulok, mana dia? Na'uzubillahi min salim. Nabi suruh belai anak-anak yatim ni, belai. Nabi kata usaplah rambut mereka dan bantulah mereka. Baginda sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi anak yatim. Nabi cukup sayang ke anak yatim. Sebab apa? Baginda sendiri pernah merasai keperitan hidup sebagai anak yatim. Nabi tahu tuan-tuan. Belum Nabi beranak, pak dia dah tak ada. Nabi tak dahan tengok pak. Tak sempat nak tengok pak. Zaman tu pula bukan ada gambar apa. Zaman tuan-tuan tak sempat tengok pak, tapi gambar penuh. Tengok pak ambil misal tari ni lok mak nak pak. Dulu pak ang dulu tu lah. Memang dia dengan misal ni cukup takut. Orang cukup takut. Mati pun kena misal tu. Mati tu kena misal tu. Sebab apa? Dia keluar-keluar nak lintas jalan tersangkut apa tu. Ghostan balik kereta lenggak. Kena misal tu dia mati. Gambar penuh pak kita. Nabi tuan-tuan, Nabi saya nak tanya tuan-tuan. Nabi pernah tengok tak muka pak dia macam mana? Nabi pernah tatap dah wajah pak dia macam mana? Beranak-beranak main pak tak ada. Duk dengan mak, tuan-tuan bayang, duk dengan mak. Duk dengan mak, umur pun baru nak cerdik sikit, baru nak kenal dunia apa semua, mak pula dah. Ni. Ni macam adik kita ni umur apa? Ha? Ha, biar korang sah ni tuan-tuan. Dia korang sah ni baru nak seronok, baru nak Allah, mak pula dah meninggal terkutang kating. Nabi ada adik-adik lain, ada abang, ada akak, ada adik. Tak tahu kot saya mengaji tak habis. Nabi ada abang? Nabi ada abang? Nabi ada adik? Nabi ada akak? Besar tu tuan-tuan, besar ni, pak tak ada besar ni. Baru nak dapat kasih sayang mak, baru nak bermanja dengan mak, mak pula dah Allah Ta'ala meninggal. Tuan-tuan bayang. Seorang diri. Siapa ambil bela pula, saya nak tanya tuan-tuan, pas mak dia tak ada, Tok Wan dia. Duk dengan Tok Wan. Tak ada berapa lama Tok Wan tak dah jalan. Ninggal. Sebab tu tuan-tuan janganlah duk sembang ustaz saya, Allah Allah Ta'ala uji saya teruk. Janganlah tuan-tuan. Tuan-tuan ingat Nabi balik tuan-tuan. Mana teruk kita dengan Nabi, saya nak tanya tuan-tuan. Teruk-teruk kita dengan Nabi, mana teruk lagi. Ujian Allah Ta'ala timpa kita dengan Nabi. Sedih oh tuan-tuan. Kalau tengok balik kisah Nabi, Nabi sedih. Sebab apa yang Allah Ta'ala buat macam tu tuan-tuan? Apa hikmah?
Sebelum Nabi lahir, Allah Ta'ala jemput bapa Nabi balik. Dan duduk tak berapa tahun, mak pula meninggal. Dahlah Nabi tak pernah tengok muka pak dia. Dahlah Nabi tak pernah rasa derita apa ni kasih sayang mak dengan pak dia. Mai pula lah umat dia duk ceramah kata mak pak Nabi masuk dalam neraka. Tak kau ajak tuan-tuan. Duk tanya pula kita telefon. Petang tadi ada telefon. Saya nak beli tiang pun tak apa nak, tak apa nak larat. Bagi tadi ceramah, bagi 2-3 ceramah. Tak nak beli tiang. Biar telefon. Minta maaf ustaz, nak tanya satu soalan ke ustaz. Ya ada apa? Saya nak tanya ustaz, mak pak Nabi ni duduk dalam syurga ke dalam neraka? Tak kau ajak soalan tu tuan-tuan. Dahlah Nabi tak pernah tengok pak dia. Dahlah Nabi tak pernah mendapat kasih sayang pak dia. Dahlah Nabi tak pernah sempat nak lama berkasih sayang dengan mak dia. Mai ke umat dia. Bukan nak cakap benda elok. Duk mai duk ceramah. Tuan-tuan nak, mak dengan pak Nabi duduk dalam neraka. Tak kau ajak. Dah ustaz nak tanya ustaz lah. Lah ni betul-betul mak dengan pak dia duduk dalam neraka kan dalam syurga. Saya nak tanya tuan-tuan. Kalau saya bagi jawapan tu. Apa faedah dekat tuan-tuan? Adakah tambah iman tuan-tuan? Adakah tambah nilai takwa tuan-tuan? Cuba bayang kalau orang duduk memat kata kat mak pak kita duduk dalam neraka. Kita nak rasa apa? Pak kita lu bukan baik. Mati hidup tengah judi. Contoh, na'uzubillah, imin salih. Contoh. Tiba-tiba orang main kata, pak hang lu jahat, Allah, aku tak tahu nak abang. Hang tahu tak pak hang, hang tak ada jumpa dia, no. tak sempat jumpa. Pak hang lu mati hidup tengah main judi. Allah, aku rasa neraka dah tempat pak hang. Rasa aku mana tuan-tuan? Tak buh penerajang sang tua kat orang tu. Tiba-tiba tuan-tuan duk main duk ceramah, duk main duk cerita, mak pak Nabi duk dalam neraka. Punya korang ajak. Ulama dah bahas panjang lebar. Mak pak Nabi ini termasuk dalam golongan ahlul fatrah. Mereka hidup di zaman ketiadaan utusan daripada Allah. Mereka ini dinamakan sebagai ahlul fatrah. Mana tempat ahlul fatrah? Jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan ahlul fatrah semuanya mereka duduk di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dah, stop, jangan duduk bahas. Akhir zaman ni orang duk cerita bang amalan nak mendinding diri daripada fitnah akhir zaman. Hang duk main duk cerita mak pak Nabi duk dalam neraka. Kurang ajak semua tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ada ustaz duk main duk cakap kata Nabi mak pak dia duk dalam neraka, tuan-tuan bubuh ustaz tu dalam tu kolah tu. Rejam yang penat tu. Ha. Tanya ustaz anak pergi syurga ke neraka ke minat taklah. Biadab korang ajak tuan-tuan yang duk cakap mak pak Nabi duduk dalam neraka. Dan saya pun tak faham puak-puak ni yang duk bahas ni untuk apa tuan-tuan, untuk apa ni malam ni kalau saya duk main duk cerita kat tuan-tuan, awak tuan-tuan nak tambah iman ke? Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatlah kita daripada golongan tersebut, amin ya Rabbal. Jangan terlibat tuan-tuan duduk menerakakan mak pak Nabi. Tak cukup duduk tangkap kita nak lempak dalam neraka lah. Kali mak dengan pak Nabi boleh buat nak buat dalam neraka. Kita ni hari-hari dah lepas duduk buat dalam neraka. Ni bida'ah, yang nombor bida'ah. Tu bida'ah, yang tu bida'ah. Semua sesat duduk dalam neraka. Kita ni hari-hari dia sumat masuk dalam neraka. Kalau tuan-tuan panggil 4 kali dia ceramah. 4 kali kita masuk dalam neraka sehari. Ini tuan-tuan malam Jumaat jangan duduk baca Yasin lah. Saya tengok jadual di luar sana. Malam Jumaat tuan-tuan baca Yasin ya. Bida'ah tu. Bida'ah sana neraka. Sana. Sekali dah neraka. Sejam dia ceramah 4 kali kita masuk neraka tuan-tuan. 5 minit tamam neraka dah baca Yasin malam Jumaat. Ceramah lah ya tuan-tuan ya.
Ha, saya nak beritahu, orang mati jangan buat tahlil. Bida'ah, neraka. Neraka pula dah dua lah. 45 minit, dua kali lah neraka. Dia sembang kawan dia kata sejam ni dua kali ikut. 4 kali dia pergi. Ya, tuan-tuan ya. Doa lepas semua salat amal-amal tu Nabi tak nak buat ya, bida'ah. Bida'ah untuk neraka. 3 kali lah neraka. Dia ingat 3 kali dia ikut sejam ni. Tak ada penutup dia buat sekali lagi neraka. Ni saya nak beritahu ya tuan-tuan ya. Ha, kunut subuh tu Nabi tak nak buat bida'ah ya. Ha, neraka. Nah, 4 kali neraka sejam dia ceramah. Tak cukup kita dia duduk lempak masuk dalam neraka. Mak pak Nabi pun dia nak lempak masuk dalam neraka. Korang ajak bapak ni tuan-tuan. Siapa dia ustaz? Faham-faham ambil lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamat kita daripada fitnah tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayah baginda meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan ibunya. Pak Nabi, ada berapa minit lagi? 5 minit lagi. Pak Nabi meninggal dunia. Saya ni nak bak kat tuan-tuan dalam Malaysia ni masjid tuan-tuan saya mengajak paling cepat berhenti baik ikut SOP. Nak cukup Aisyah berhenti, saya tak mau. Saya bukan saya nak beritahu saya pun tak puas hati nak mengajak cepat-cepat ni tapi memandangkan SOP dan saya tak mau tuan-tuan jadi masalah, pihak masjid jadi masalah. Pihak masjid jadi masalah SOP macam-macam lah ni tuan-tuan. Bismillah. Aisyah berhenti mau lajak lagi Omicron sampai. Orang tak berhenti Aisyah. Ha, nak kira 5 minit lagi. Tak apalah, sikit lagi. Ketika baginda masih dalam kandungan ibunya, setelah berumur 6 tahun, ada riwayat kata 6 tahun, ada ahli surah kata 7 tahun, tak apalah, 6 dengan 7, ni bukan beza banyak mana pun, umur tu lah. Ibunya pula meninggal dunia. Allah. Baru nak seronok. 6 tahun tuan-tuan. Kita yang ada anak umur 5, 6 tahun, 7 tahun ni baru seronok dengan anak tu, tidak? Anak pula, anak pertama. Bukan anak. Kalau anak tu anak ke-6, dia cerita lain lah. Ni anak pertama. Orang kita panggil ciwi pun tak habis lagi. Anak pertama, tuan-tuan. Tuan-tuan biasa ada anak pertama. Saya pun biasa ada anak pertama. Dalam rumah tu, tuan-tuan, gambar kita dengan anak mana banyak kalau anak pertama. Dia gantung gambar anak, dia tak nampak dinding. Lagi ada ruang dinding dia sangkut gambar frame tu penuh. Anak nombor 6 dua kepi ya. Anak tu kata wah abah masa ni dia kata masa tu aku anak ramai kerja duit tak ada aku tak ada nak beli kodak. Saya anak pertama tu aku ada duit duk beli kodak je tangkap gambar hang anak nombor 6 tak apa dah tu aku tangkap dua keping tu pun kira okeylah ambil simpan dua keping tu jadilah. Mu ada anak nombor 7 aku tak ada gambar dah kodak tak ada beli. Anak nombor 7 ni anak pertama tuan-tuan. Tuan anak pertama tuan-tuan. Dalam handphone tu gambar dia saja. Anak pertama. Kita outstation pun sekejap-sekejap buat video call dengan bini kita nak tengok anak. Mana anak? Mana anak? Gitu. Mak dia pun baru duduk tengah seronok. Tuan-tuan duduk mengaji sirah tuan-tuan. Mak dia meninggal dalam perjalanan balik dari mana? Dalam perjalanan ke mana tuan-tuan? Ha, mak Nabi meninggal. A, perjalanan ziarahi pusara ayah dia. B, dalam perjalanan pergi shopping. C, dalam perjalanan balik daripada rumah saudara. A, B kasi. Ala tuan-tuan duduk tempat tu tuan-tuan sedih tak saya nak tengok tuan-tuan? Ujian Nabi tuan-tuan. Dia pun baru nak kenal mak dia, baru nak dapat kasih sayang mak dia, baru malam-malam nak tidur peluk mak dia. Mak dia pula dah meninggal. Apa hikmahnya? Jawab ulama, kerana Allah Ta'ala nak memberi pendidikan direct kepada Nabi SAW. Sebab tu Nabi, kita baca qasidah, basyarun la kal basyar. Nabi tu manusia, tapi tak sama dengan manusia lain. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Nabi dididik direct oleh Allah. Allah didik Nabi direct.
Allah Ta'ala memberi pendidikan yang sempurna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni utusan yang dia nak hantar mai kepada kita. Kalau manusia biasa yang didik dia, dia tak mampu nak berhadapan dengan mihnah ujian dalam dunia dakwah. Tapi dia dididik direct oleh Allah. Allah Ta'ala memberi pendidikan yang sempurna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyayangi anak yatim dan mengambil berat tentang kewangan, kebajikan anak yatim akan dapat masuk ke dalam syurga dan dapat menampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dia duk ambil berat jaga kebajikan dia, jaga pendidikan dia, jaga kewangan anak yatim, dia ambil berat. Sebulan 10 ringgit untuk anak yatim, sebulan 20 ringgit untuk anak yatim, sebulan 30 ringgit untuk anak yatim, dia ni akan dapat masuk ke dalam syurga, kata Tok Syekh kita. Mereka sangat rapat dengan Nabi. Rapatnya itu macam mana? Di antara jari tengah dengan jari telunjuk. Orang ni akan duduk depan. Sebaliknya macam mana? Orang yang memakan harta anak yatim pula akan dihumban ke dalam neraka. Yang duk mempergunakan anak-anak yatim ni, tuan-tuan, suruh duk kutip duit rata stesen minyak. Ada tak jenis tu? Ada tak? Ni daripada mana adik? Bukit 11.5 ni duk kutip duit lagi dekat stesen minyak. Daripada Mahat Tafiq dot. Kami ni anak-anak yatim. Allah tuan-tuan tu. Ada jenis tu. Orang lagu ni kata pada akan dihumban masuk ke dalam neraka Allah. Mereka lah, bukan takat masuk dalam neraka, dipaksa menelan ketulan-ketulan bara api neraka. Dah masuk dalam neraka, akan dipaksa mereka ni pula telan mentega darah ketui-ketui api neraka, ketulan api neraka. Na'udzubillahi min zalim. Itu hadis yang kita baca pada malam ni. Kesimpulan daripada pengajian kita malam ni pada tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan, dalam hidup kena usaha mempedulikan anak-anak yatim. Allah Ta'ala letak anak-anak yatim ni keliling kita. Keliling kita kena peduli. Siapa mak dan bapa kepada anak-anak yatim? Kita. Bantulah sekadar mana yang boleh. Yang kedua tuan-tuan, Allah Ta'ala ciptakan anak-anak yatim dan lahirkan anak-anak yatim di tengah-tengah ni untuk apa dia? Sebagai salah satu jalan kita dapat menghuni syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak. Sebagai salah satu jalan untuk kita dapat menghuni syurga Allah. Dan yang ketiga, bela anak yatim ni jangan jadikan ia trend hanya di dalam bulan Ramadan saja. Sebagai aktiviti tahunan tidak, tetapi ia kena jadikan sebagai darah daging kita. Buat amalan tu sampai jadi darah daging. Yang keempat kelima ni tuan-tuan, jangan mengambil kesempatan daripada anak-anak yatim. Orang yang mengambil kesempatan duk makan mentega darah kata anak yatim akan dilempak masuk dalam neraka. Bahkan makanan mereka di dalam neraka adalah ketulan-ketulan api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudahan hadis ke-17 itu mampu memberikan satu manfaat yang besar untuk diri saya dan diri kita bersama, insyaAllah. Jadi cukup sekadar itu dulu tuan-tuan. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Masa pun dah cukup. Selepas raya kita akan sambung hadis ke-18 pula. Nabi nak cerita tentang bagaimana cara kita ni dalam nak mendidik anak-anak perempuan kita. Ada beza tak bela anak perempuan dengan bela anak lelaki? Nabi nak cerita. Hidup kita ni ada anak perempuan, keluarga kita, dan anak-anak kita ni ada anak-anak lelaki. Nabi nak cerita pula macam mana cara anak perempuan ni tanggungjawab tuan-tuan sebagai ibu dan ayah ni kena jaga dia sampai umur dia berapa. Kewajipan. Kalau tuan-tuan ada anak lelaki pula, kewajipan tuan-tuan nak jaga anak lelaki ni, wajib jaga ni sampai umur dia berapa. Oh, tak sama tak? Tunggu, lepas raya kita baca. Dan nak tanya setiap lah, sama ke tak sama? Tunggu. Kalau baca malam ni, berhenti subuh esok lah. Right?
Tajuk ni panjang. Oh, baru kami tahu. Anak pun habis nikah ke habis belakang dah baru tahu kan ni. Tahu apa? Tahu yang Ustaz Nabak tu. Ha? Ada tak beza? Anak lelaki sampai umur lagu ni lah, wajib jaga. Kalau lepas pada tu dia tak wajib dah. Macam tu kah? Ataupun sama? Kita akan baca pada bulan depan. Dan kerana kita buat sikit benda untuk anak perempuan ni tuan-tuan, Allah Ta'ala boleh anugerah syurga dah kat kita. Buat benda sikit lah. Apa dia benda tu? Kita akan baca pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Wallahu alam. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ni ada manfaat untuk diri saya yang paling utamalah, dan untuk diri tuan-tuan yang hadir pada malam ni insya-Allah. Sebelum saya nak tangguh tuan-tuan, macam biasalah di luar sana selepas solat fardu Isya ada tabung Yayasan Ar-Riyadah untuk tabung pendidikan dan kebajikan. Dalam tabung tu tuan-tuan nak niat untuk anak-anak yatim, bubuhlah. Kita dah mengaji dah, tunggu nak beramal ya tuan-tuan. Kita bela anak-anak yatim di kalangan pelajar tahfiz. Tuan-tuan nak beramal, tuan-tuan boleh buatlah di luar sana insya-Allah. Dan juga ada produk kita Top Koko, boleh dapatkan di luar sana. Minuman coklat sekilo 19, setengah kilo 10 ringgit, yang secik harga 20 ringgit insya-Allah. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. Wal asri innal illa alladhina amanu wa amilu salihati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hal ahli an-nar. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.